Jabatan Nasional PN sedang menimbang permohonan bekas ahli parlimen dan bekas pemimpin UMNO yang menyatakan hasrat untuk bertanding dalam pilihan raya negeri menggunakan tiket PN. Menurut Timbalan Setiausaha Agung PN, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, PN turut bersedia menimbang untuk memberi tempat kepada mereka menyertai PRN atas tiket PN di Selangor, Kelantan, Negeri Sembilan dan sebagainya. Taqiyuddin memaklumkan lebih 20 orang bekas pemimpin UMNO telah menyatakan hasrat menyertai PN. Lebih-lebih, pasti lebih. Dan ada yang menyertai Perikatan Nasional pun dah ada. Baik, contohnya, anak Tan Sri Noh dah masuk bersatu. Dia dulu Puteri UMNO. Kan? Jadi ramailah di Negeri Sembilan, Ketua Pemuda UMNO dan ramai lagi akan menyusul. Lah. Ya, saya boleh beritahu siapa. Boleh dibuat andaian lah, termasuklah di Kelantan. Ya. Kelantan. Kita dalam proses untuk menyelaraskan kemasukan ini. Dia sekarang ni musim raya ni duk sibuk raya lagi. Mungkin tak jadi bahan berita kot. Jadi lepas reda sikit musim raya ni. Adakah yang join ni akan diberi peluang untuk bertanding? Bergantung pada keadaan. Tidak boleh secara spesifik, secara umumnya bergantung pada keadaan. Bagi contohnya dalam PRU15 dulu kita adakan macam Datuk Seri Syahidan, Datuk Seri Ismail Muttalib, kan? Mereka-mereka ni diberikan kerusi. Begitu jugalah untuk PRN ni, saya pasti akan ada. Katanya mereka boleh menyertai mana-mana parti dalam PN, sama ada Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau PAS atau sebagai ahli bersekutu dalam PN. Bekas pemimpin berkenaan telah lama menyatakan hasrat untuk menyertai PN namun tidak secara rasmi lagi. Taqiyuddin turut mengesahkan pemimpin yang menyatakan minat menyertai PN antaranya Tan Sri Anwar Musa. Dalam perkembangan berkaitan, PAS menangguhkan muktamar tahunan ke-69 yang sepatutnya dilangsungkan pada 3 hingga 5 Mei depan kepada satu tarikh lain. Penangguhan itu dibuat selepas mengambil kira persiapan untuk menghadapi PRN. Taqiyuddin berkata muktamar yang ada pemilihan itu sepatutnya diadakan di Kelantan dengan jangkaan ditangguhkan pada September depan. Baik, kita sambung lagi.